PKN PFC dan Kuala Lumpur kecundang kepada lawan masing-masing sekaligus berada di tangga terbawah. Berikut adalah kedudukan rasmi yang dikeluarkan Liga Bola Sepak Malaysia MFL selepas 22 perlawanan. Memang dramatik menyaksikan beberapa keputusan penting dilakar mengubah nasib pasukan di penghujung saingan. Kemenangan Felda United ke atas Kedah membantu mereka bangkit di saat akhir untuk mengelak berada di zon penyingkiran Liga dan menempatkan diri di tangga ke-10 Liga. Kekalahan PKN PFC juga bererti wakil perak itu gagal dalam cubaan kekal di saingan utama musim depan. Kuala Lumpur juga tidak mampu mencipta keajaiban dalam aksi terakhir sebelum terpaksa mengucapkan selamat tinggal dan bakal kembali ke Liga Perdana berikutan menghuni tangga tercorot. Selepas trofi Liga sah diungguli Johor Darul Takzim lebih awal, perebutan tempat zon teratas menjadi tumpuan. Kedah gagal memintas Selangor dan tergelincir ke tempat keempat. Manakala kejayaan Perak mengutip 3 lagi mata semalam membolehkan menamatkan saingan 2019 di tangga kelima Liga. Di Stadium Tun Abdul Razak di Jengka, Felda United membawa tugasan sukar berdepan Kedah bagi menyelamatkan mereka daripada menghuni kedudukan terbawah Liga. Jocelyn Shad menceriakan tuan rumah dengan jaringan pembukaan membolosi gawang Kedah seawal minit ke-6. Felda United kemudian menutup babak pertama dengan kedudukan selesa 2-0 hasil sumbangan Faiz Mazlan minit ke-32. Aksi lebih dramatik ditampilkan kedua pasukan selepas rehat. Dimulakan dengan babak layangan kad kuning kedua kepada Rinan Alvis, pelawat yang terpaksa beraksi dengan 10 orang pemain meraih sepakan penalti selepas itu. Jonathan Bauman tidak mensisihkan peluang keemasan untuk merapatkan kedudukan 1-2 menghambat Felda United. Tetapi tuan rumah berjaya juga mengambil kesempatan ke atas lawan di penghujung permainan dengan menyumbat 3 gol pantas menerusi Khairul Amri minit ke-85 yang kembali melebarkan jaringan 3-1 sebelum Jazazrin Jamaluddin dan K.E. Kedah mencatat nama selaku penjaring pada masa kecederaan untuk kemenangan 5-1 berpihak skuad bimbingan Muhammad Nizam Jamil mengekalkan mereka di Liga Super musim depan.